بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, merupakan suatu anugerah yang besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap orang tua kehadiran seorang anak. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan kepada setiap orang tua, sehingga dia merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Bagaimana tidak, keberadaan seorang anak akan menjadi pelengkap kehidupan seseorang. Makanya biasa orang mengatakan anak itu bagaikan permata hati, dia belahan jiwa, dia qurratu aini, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Karena memang kehadiran seorang anak merupakan anugerah besar yang dinanti-nantikan setiap orang yang menikah dan setiap orang tua, ibu dan bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, kata Allah, adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah nyatakan bahwa anak itu keberadaannya sebagai perhiasan dari kehidupan dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita doakan setiap orang yang baru dilahirkan anak kepadanya, kita katakan barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu insyaallah. Barakallahu laka fil mauhubilak, semoga Allah memberkahi kamu pada anugerah yang telah diberikan kepadamu dari kelahiran seorang anak. Wa syakartal wahib, dan semoga engkau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anak kepada kamu. Wa ruziqta birrahu, dan semoga engkau diberikan anugerah dengan baktinya anakmu nanti kepadamu. Wa balagha asyuddahu insyaallah, dan semoga kelak dia mencapai dewasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi anak merupakan anugerah, tapi di sisi lain dia pun bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya.
dia pun bisa menjadi ujian dan cobaan bagi anak, bagi orang tuanya, keberadaan anak itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa hartamu dan anakmu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Fitnah bermana ujian, cobaan. Betapa banyak orang tua menyimpang gara-gara anaknya. Betapa banyak orang-orang yang melanggar kewajiban, melakukan keharaman dikarenakan anaknya. Ada orang-orang yang terfitnah dengan anaknya, sehingga keberadaan anak terkadang bisa menjadi anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa juga menjadi ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya. Ini jamaah. Tapi ada seorang anak yang kelahirannya sama sekali tidak menjadi bala, sama sekali tidak menjadi ujian, sama sekali tidak menjadi cobaan, sama sekali tidak menjadi fitnah bagi orang tuanya, justru rahmat bagi orang tuanya. Bahkan bukan hanya rahmat untuk kedua orang tuanya, juga rahmat untuk semesta alam. Dialah kelahiran makhluk yang termulia di muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan sedikit bercerita tentang bagaimana kelahiran Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlahir dari seorang ibu yang mulia, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Aminah bintu Wahab. Nama lengkapnya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Itu ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya berjumpa dengan Rasulullah pada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kakeknya bernama Abdu Manaf. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang bahkan dikatakan sadatun nisa nasaban wa hubban wa hasaban wa adaban wa khuluqa. Aminah ini adalah pimpinannya para wanita dari sisi nasabnya, dari sisi kedudukannya, dari sisi kebagusan akhlak dan adabnya. Wanita pilihan tatkala itu dihormati oleh orang-orang Arab, dan orang-orang Arab tahu kemuliaan Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita jelaskan bagaimana kemuliaan bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, maka ibunda Rasulullah sallallahu juga tidak kalah kemuliaan beliau. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi berusia 6 tahun ibundanya sudah meninggal dunia. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dan itu tatkala dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tumbuh dewasa, betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah suatu hari diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi makam ibunda beliau. Maka Allah izinkan beliau untuk ziarah ke kuburan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di kuburan ibundanya Nabi, Nabi menangis, Pak. Ketika itu ada sahabat-sahabat Nabi, dan ketika itu Rasulullah membawa pasukan yang jumlahnya puluhan ribu orang menziarahi makam ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Rasulullah menangis sebagai seorang anak yang kehilangan orang tuanya, yang meninggal ibundanya tercinta tatkala itu. Bahkan Rasulullah sallam
karena menangisnya beliau mengangkat suaranya, menyebabkan sahabat yang puluhan ribu itu pun ikut menangis juga. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya memang hidup meninggal bapaknya, bahkan Nabi belum terlahir. Meninggal ibundanya, Nabi SAW baru berumur 6 tahun tatkala itu. Maka betul-betul Rasulullah SAW hidup dalam keyatiman. Nah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Ini yang Allah singgung dalam surat Ad-Duha. Bukankah kami, wahai Muhammad, mendapati kamu sebagai anak yatim, kemudian kami memberikan perlindungan kepada kamu? Rasulullah SAW, kata para ulama, berada pada puncak keyatiman. Bayangkan, ayahandanya meninggal dalam keadaan beliau belum terlahir tatkala itu. Ibundanya meninggal ketika Nabi baru berumur 6 tahun. Sehingga ketika itu Nabi dirawat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Namun Abdul Muttalib hanya merawat Nabi 2 tahun. Karena setelah itu umur Rasulullah 8 tahun, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Baru setelahnya dirawat oleh paman Nabi yang bernama Abu Talib sampai Nabi SAW dewasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan oleh para ulama, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkata amal fil. Rasulullah SAW itu lahir di negeri Makkah. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama tidak berbeda pendapat. Rasulullah lahir di Makkah di tahun yang disebut dengan Amul Fil, di tahun gajah. Nah, ini tentunya sebelum Hijriah. Dulu orang Arab, Pak, sebelum adanya tahun Hijriah, mereka itu tidak kenal menghitung tahun. Mereka tidak kenal itu. Kenapa? Orang-orang Arab dulu memang buta huruf. Dan mereka katakan sendiri, nahnu ummatan ummi, kami ini ummi yang buta huruf. La naktub wa la nahsub. Kami tak bisa membaca, kami tak bisa menulis, dan kami tak bisa menghitung. Nah, makanya dulu itu ya, nama-nama tahun itu bukan dikenal dengan angka, tapi dengan peristiwa, kejadian-kejadian. Nah, Nabi SAW lahir tahun berapa? Dikenal pada waktu itu Amul Fil, tahun gajah. Nah, ini nanti akan kita katakan kenapa disebut dengan tahun gajah, karena ketika itu ada penyerangan yang dilakukan oleh raja yang zalim ketika itu dari negeri Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan gajah. Maka dikenallah peristiwa di mana Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah dan tepatnya di hari Senin di hari. Terkait bulan, ulama beda pendapat, tapi jumhurul ulama menyebutkan bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana itu yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Tanggalnya ulama pun beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan 9 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan 10 Rabiul Awal, dan ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. Yang paling masyhurnya tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Walaupun ada beda-beda pendapat ulama itu, yang dirojihkan oleh Syekh Shofiur Rahman dalam kitabnya Raudatul Anwar bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada beda-beda pendapat ulama di situ. Dan ulama mencocokkan dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi, kira-kira Nabi SAW itu lahir pada bulan April tahun 571 Masehi. Pada bulan April tahun 571 Masehi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada waktu itu dari seorang ayahanda yang mulia dan ibunda yang sangat mulia, Abdullah dan Aminah. Dan memang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai anak satu-satunya. Tidak ada saudaranya kan? Tidak ada saudaranya. Nah, inilah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya yang mulia, nasab keturunannya yang mulia, ayahnya juga mulia. Makanya Nabi itu dari suku Quraisy kan, yang mana satu-satunya orang yang betul-betul dari suku Quraisy, murni Quraisy, adalah Rasulullah. Kenapa? Karena ayahanda beliau dan ibunda beliau berasal dari keturunan Quraisy, dua-duanya. Beda dengan orang Arab yang lain. Terkadang orang Arab itu ayahandanya yang dari suku Quraisy, ibundanya tidak. Ada yang ibunya dari suku Quraisy, ayahnya tidak. Nah, kalau Nabi, ayahnya dari suku Quraisy, ibunya dari suku Quraisy. Sehingga Nabi mengumpulkan kemuliaan nasab. Dan kebetulan beliau satu-satunya, anak satu-satunya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia nasabnya di tengah orang-orang Arab tatkala itu. Dan ini tidak dipungkiri, diakui sendiri oleh mereka kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hikmahnya, Pak. Kenapa Allah menjadikan Nabi itu nasabnya paling mulia? Nah, supaya menolak tuduhan orang-orang Arab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai seorang nabi dan rasul, jangan ada yang berkata, "Ah, Nabi ini cuma ingin mencari popularitas, ingin mengangkat nasabnya." Anda ada yang berani bilang begitu? Kenapa? Nasabnya Nabi sudah mulia. Jadi kalau mau mencari kemuliaan, tidak perlu Nabi mengaku sebagai seorang Nabi. Cukup beliau mengatakan, "Saya ini cucunya Abdul Muttalib." Orang sudah menghormati Nabi. Karena Abdul Muttalib pimpinannya suku Quraisy. Jadi Nabi kalau mau mencari popularitas, itu tidak ada yang bilang begitu. Nabi sudah orang yang terkenal. Nabi sebelum diangkat jadi Rasul sebagai orang yang dimuliakan, mau cari apa lagi beliau? Justru dengan mengakunya beliau sebagai Nabi, dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah SWT jadikan Nabi dan Rasul berada pada nasab yang termulia, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Tepatnya pada saat penyerangan raja yang tatkala itu ke negeri Makkah. Nah, ini ada ceritanya. Sampai negara itu turun kan ayat di dalam Al-Qur'an, sudah kita surat Al-Fil namanya. Gajah, tapi dalam surat itu lebih menceritakan tentang kemuliaan Ka'bah. Tapi karena memang disebutkan gajah, makanya dinamakan surat gajah, Suratul Fil. Para jamaah yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah, ceritanya begini. Abraha ini adalah seorang pembesar negeri Yaman tatkala itu. Yaman pada saat itu masih berada masa dan dikuasai oleh negeri Habasyah. Di negeri Habasyah ada seorang raja yang namanya Ashimah. Nah, Ashimah ini menguasai berbagai negeri termasuk Yaman. Nah, ketika itu negeri Yaman dikuasai negeri Habasyah. Habasyah sekarang itu negeri Ethiopia sekarang. Kalau zaman sekarang ini Ethiopia namanya. Nah, disebutkan dalam sejarah bahwa si Abraha ini pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat Raja Ashimah murka dengan Abraha. Marah Raja Ashimah ketika itu. Maka Abraha tidak tinggal diam. Beliau takut dengan rajanya, dengan Raja Habasyah ini. Akhirnya dia pun menjanjikan kepada Ashimah, raja negeri Habasyah,
ingin membuatkan sebuah bangunan, sebuah tempat ibadah, ya, yang sangat megah, yang sangat mewah, sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Raja Ashimah. Ini si Abraha ini. Maka dia bangun suatu tempat ibadah, yang mana di situ beribadah orang-orang Nasara, karena kebetulan negeri Habasyah ketika itu beragama Nasara. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dibangunlah oleh Allah suatu tempat ibadah megah dan besar, sampai tempat ibadahnya itu dinamakan Quraisy. Quraisy itu dari kata Qolansuwah. Qolansuwah dari Arab artinya kopiah. Kenapa tempat ibadahnya dinamakan Quraisy berarti kopiah? Ya karena kalau lihat saking tingginya itu tempat ibadahnya itu, orang melihat begini kopiahnya jatuh saking tingginya. Nah, maka dinamakan dengan Quraisy. Dibangun oleh Abraha dan dia berhasil membangun itu. Ketika dia bangun, maka dia kabarkan kepada Raja Ashimah bahwa dia berhasil membangun tempat ibadah itu sebagai hadiah untuk sang raja. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tetapi Abraha ketika membangun itu punya niat-niat yang lain juga. Ketika itu sudah memang tersebar, Pak, bahwasanya manusia mereka melakukan ibadah haji ke Makkah. Mereka melakukan ibadah haji ke Makkah. Ini sebelum Islam ini. Kok ada ibadah haji, Ustaz? Ya karena kan memang ibadah haji itu sudah menjadi syariatnya Nabi Ibrahim. Maka sisa-sisa agama Nabi Ibrahim di tengah-tengah orang Arab ketiga yang bangun Ka'bah kan Nabi Ismail bin Ibrahim bersama bapaknya. Makanya syariat ada. Ini sebelum Islam datang ini. Dan orang-orang sudah apa? Kalau musim haji, mereka datang ke Mekah. Mereka datang ke Ka'bah. Mengagungkan Ka'bah. Subhanallah. Jadi diagungkannya Ka'bah itu, Pak, memang semenjak dahulu kala sampai pada hari ini. Kemuliaan Ka'bah itu tidak pernah habis. Dorongan manusia untuk datang ke sana tak pernah surut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si Abraha ini ketika dia melihat orang terus berbondong-bondong datang ke Ka'bah, dia menyimpan rasa hasad di dalam hatinya. Dia bangun ini tempat ibadah ya dengan maksud supaya orang nanti hajinya bukan ke Ka'bah lagi, datang ke tempat ibadahnya ke Yaman. Dia mau saingi Ka'bah ketika itu. Si Abraha mengumumkan kepada manusia termasuk orang-orang Arab, supaya kalau nanti mau ibadah, mau haji, tidak usah ke Ka'bah lagi, datang ke Yaman saja. Ini ada tempat ibadah, ada rumah ibadah yang lebih megah dan lebih megah daripada Ka'bah, datang kalian ke sini, kata si Abraha ini. Tentunya dengan pengumuman itu tidak semua orang setuju, Pak. Ada juga yang tidak setuju, terutama orang-orang Quraisy yang memang punya Ka'bah itu dan memegang kunci Ka'bah itu. Tidak senang mereka dengan apa namanya ultimatum si Abraha. Ya, ada orang ya yang saking jengkel sama si Abraha, ya akhirnya di malam hari menyelinap datang ke rumah ibadah yang dibangun sama si Abraha ini tengah malam. Nah, dan dia buang air di dalam situ. Buang air dalam situ. Maka di pagi harinya ketika dibuka oleh penjaga rumah ibadah tadi, dia lihat kotoran manusia. Nah, dan ada tanda-tanda yang melakukannya ini orang-orang Arab. Maka dilaporkan sama Abraha. Mendengarkan itu, Pak, Abraha yang memang tadinya hasad, ya, ada kejengkelan dengan orang-orang Arab, ketika rumah ibadahnya dai utam ke Abraha. Apa Abraha? Kata Abraha, lihat saja, aku akan hancurkan Ka'bah, aku ratakan dengan tanah, kata si Abraha ketika itu. Saking murkanya dia, kau nadai,
Lihat ini para jamaah yang dirahmati dan diberikan oleh Allah. Maka ada di situlah itulah Pak pergerakan pasukan bergajah mau menyerang Ka'bah. Inilah awal mula ceritanya mengapa sampai si Abraha ini mau menyerang Ka'bah, gara-gara itu tadi. Saking murkanya dia. Dan memang dia sudah mau mengambil merencanakan hal tersebut. Nah, ini ada kesempatan ini. Harusnya kan kalau orang yang adil ya, enggak seperti itu. Kok satu yang bersalah kemudian Ka'bah yang mau dihancurkannya? Nah, ini kan zalim ini. Harusnya orang yang bijak dia cari satu orang ini, dia tangkap, dia hukum. Tapi si Abraha mau menghancurkan, mau meratakan Ka'bah gara-gara ulah satu orang ini. Maka kumpulkan Pak pasukan ketiga itu dan dia bawa ya semua pasukannya. Disebutkan puluhan ribu orang di negeri Yaman datang menyerang Ka'bah. Dia siapkan pasukan-pasukan. Nah, ketika itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada sekitar 8, tidak banyak sebenarnya gajahnya itu, cuman sekitar 8-12 gajah. Nah, makanya dinamak selebihnya itu ada yang berkuda, ada yang pakai onta. Malah yang lebih banyak itu yang pakai kuda dan pakai onta. Sementara gajahnya cuma 8 kata Ibnu Katsir atau 12. Tapi karena memang di situ terlihat gajah paling besar, ya. Kemudian gajahnya diletakkan di depan pasukan, maka dinamakan pasukan bergajah. Nah, ini para jamaah yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Abraha bersama pasukannya yang besar. Beranjak mau menyerang Ka'bah. Ketika itu Pak di perjalanan Abraha ini menjumpai sebagian orang-orang Arab yang mau menghalang-halangi Abraha. Dia bawa pasukannya kecil tapi disikat sama si Abraha, tidak bisa berkutik. Bayangkan dia bawa pasukan puluhan ribu orang mau menyerang Ka'bah ini, mau dia habiskan Ka'bah itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jahatnya Abraha ketika itu, dia bukan hanya sekedar mau menyerang Ka'bah. Setiap kali dia di perkampungan, dia jarah kampung itu. Dia ambil harta-harta mereka. Ini jahatnya si Abraha ini. Jadi dia merampok juga, menjarah juga. Ketika dia lewat di perkampungan-perkampungan, dia jarah semuanya. Ini si Abraha ini. Akhirnya disebutkan bahwa ketika dia melewati hampir dekat-dekat dengan negeri Makkah kala itu, ya dia lihat ada onta-onta yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan ekor dijarah semua sama si Abraha. Ternyata ya di antara onta-onta itu yang dijarah oleh Abraha adalah milik kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdul Muttalib ketika diberitahukan bahwanya ada sekitar 200 ekor onta dijarah sama si Abraha, maka dengan gagah beraninya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, datang ke Abraha minta kembali ontanya itu. Datang dia menghadap siapa? Si Abraha. Ini Abdul Muttalib kan pimpinan orang Quraisy ketika itu. Abraha ketika didatangi sama Abdul Muttalib, ketika itu gentar juga Abraha ini. Ini yang mau mendatangi ini pimpinan orang Quraisy ini, yang mau kuhancurkan Ka'bahnya. Ketika Abdul Muttalib datang di depan Raja Abraha ketika itu, Abdul Muttalib meminta kembali onta-ontanya. Itu saja. Kembalikan onta-ontaku, menjarah ontaku. Kembali, kata Abdul Muttalib. Abraha ketika itu heran. Itu aja yang kau minta, wahai Abdul Muttalib. Nah, itu saja. Aku Abul Ibil, aku pemilik onta. Kembalikan ontaku yang kau jarah. Abraha merasa heran. Loh, apa kau tidak dengar? Apa tidak sampai kepadamu berita? Kalau aku ini mau menghancurkan tempat ibadahmu, aku mau menghancurkan Ka'bahmu, masa kau tidak cegah aku untuk itu? Masa kau hanya ingin mengambil onta-ontamu? Kau ini kan pimpinan orang Arab,
Jadi ketika itu Abraham meremehkan Abdul Muttalib. Ini cuma dia pedulikan hartanya saja, sementara tempat ibadahnya dia tidak peduli. Apa kata Abdul Muttalib ketika itu, Pak? Ana Rabbul Ibil, saya ini adalah pemilik unta, sementara Ka'bah yang mau kau hancurkan itu ada Tuhan, ada Rabbnya yang menjaganya. Itu jawab Abdul Muttalib. Ini sebenarnya ancaman bagi saya. Kalau kau mau serang Ka'bah, kau mau hancurkan, kau mau ratakan dengan tanah, silakan. Tapi ada penjaganya di sana, ada Tuhannya yang menjaganya, kata Abdul Muttalib. Akhirnya jamaah sekalian, Abraha ya mendengarkan itu, tidak peduli dia. Dia kembalikan ontanya si Abdul Muttalib, tapi dia tetap jalan. Tetap dia jalan dengan niatnya tadi mau meratakan Ka'bah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika Abraha dan pasukannya yang sangat besar itu hampir mendekati Ka'bah, hampir mendekati, belum masuk Ka'bah, belum masuk Makkah ketika itu, baru di luar kota Makkah, subhanallah, tiba-tiba terjadi apa yang terjadi. Gajah yang tadinya ya mengarah ke mana? Mengarah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba langsung menderum dia, tiba-tiba langsung berhenti, tiba-tiba langsung merunduk dia. Subhanallah, Allah mulai menampakkan kekuasaannya. 8 gajah atau sekitar 12 gajah yang berada di depan pasukan tiba-tiba berhenti. Itu pun merasa membuat orang-orang ketika itu pasukan Abraha merasa heran. Ada apa dengan gajah-gajah ini? Semuanya begitu. Nah, herannya ketika diarahkan pulang ke Yaman, oh dia gajah ini langsung berdiri. Semangat dia langsung apa namanya? Kembali. Diarahkan kemana? Ke timur, ke barat? Tetap. Karena ketika itu arah Madinah, arah Makkah ketika itu ke arah selatan. Nah, tapi herannya kalau kembali ke Yaman, betapa semangatnya gajahnya tadi. Ini pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin diberikan peringatan pasukan-pasukan ini. Dilihat sama Abraha. Tapi Abraha ketika itu melihat, pasukannya melihat, ini cuman apa saja halangan yang kita dapatkan. Tidak membuat kita gentar. Paksa gajah ini, paksa dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan seperti itu, na'am, Abraha tetap bersikeras untuk masuk, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya. Allah kirimkan pasukan burung. Subhanallah. Nah, itulah yang kita, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bisa baca kisahnya di dalam surat Al-Fil. Iya. Allah abadikan ayatnya. Allah abadikan suratnya di dalam Al-Quran. 5 ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat tersebut bagaimana kehancuran pasukan Abraha dan bagaimana Allah menyelamatkan Ka'bahnya sendiri. Benar seperti yang dikatakan oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib, bahwa Ka'bah itu punya Tuhan, punya Rabb, dia sendiri yang akan menjaganya, kata Abdul Muttalib. Tenang saja Abdul Muttalib, tidak risau dia, tidak khawatir dia dengan adanya si Abraha ini akan menyerang Ka'bah. Karena Abdul Muttalib tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumahnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan 5 ayat di surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana kami, Tuhan kamu, berbuat terhadap pasukan bergajah itu? Tidakkah kau melihat? Ini kan ayat ini arah pembicaranya kepada Nabi, Pak. Tidakkah engkau melihat wahai Nabi bagaimana Tuhanmu berbuat kepada ashabul fil? Allah katakan alam taro, tidakkah kamu melihat? Melihat dengan matamu. Padahal Nabi melihat atau tidak? Nabi kan tidak, Nabi baru lahir ketika itu. Di saat Abraha menyerang Ka'bah ini, Nabi baru lahir ketika itu. Jadi Nabi tidak menyaksikannya memang. Nabi tidak melihatnya. Nabinya belum lahir ketika itu.
Tapi Allah bahasakan alam tara. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah itu? Subhanahu wa ta'ala ingin menyatakan kepada nabinya SAW bahwasanya apa yang Allah perbuat itu nyata, betul-betul nyata, bahkan saking nyatanya seakan-akan engkau melihatnya wahai Muhammad. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, makar mereka berada dalam kesesatan, kesia-siaan? Kaid dalam bahasa Arab itu artinya Pak suatu makar yang tersembunyi. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwasanya apa yang dilakukan oleh si Abraha ini kaidahum, tipu daya mereka, makar mereka yang tersembunyi. Padahal ketika Abraha menyerang Ka'bah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan kan? Terang-terangan Abraha. Bagaimana tidak terang-terangan? Yang dia bawa pasukan itu puluhan ribu orang dan memang ingin menyerang Ka'bah. Dia nyatakan sendiri ketika ada orang, kami mau menyerang Ka'bah, terang-terangan. Tapi mengapa Allah sebutkan kaidahum, tipu daya mereka yang tersembunyi? Nah, disebutkan oleh para ulama, maksudnya Allah ingin bongkar buruk si Abraha ini yang memang semenjak dulu hasad, iri, dengki dia kepada orang-orang Arab Quraisy. Nah, ini jamaah sekalian, memang dia sudah dongkol, memang dia sudah jengkel dengan orang-orang Arab ini, dikarenakan apa? Agamanya tersaingi ketika itu. Dia buat rumah ibadah, orang-orang tidak datang ke rumah ibadahnya, tapi tetap datang kemana? Ke Ka'bah. Membuat dongkol si Abraha ketika dapat kesempatan, ah, betul-betul dia ambil itu. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, jadi Allah bongkar makarnya dia, memang tersembunyi si Abraha ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala bongkar apa yang dia inginkan, hasadnya dia, jeleknya niatnya dia. Makanya Allah sebutkan seperti itu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ini jamaah sekalian. Ayatnya ketika apa namanya gajah tadi tidak mau mengarah ke Ka'bah ketika sudah dekat, maka ketika Abraha dan pasukannya bersikeras mau tetap masuk, maka datang peringatan Allah yang lainnya. Nah, ini sudah tidak ada ampun ini. Wa arsala alaihim toiron ababil. Allah turunkan, Allah utus kepada mereka toiron ababil, burung. Bukan namanya Pak. Nah, kita mungkin mengira itu namanya apa? Burung ababil namanya. Bukan. Ababil itu sifatnya. Ababil itu artinya burung yang datang dari segala penjuru. Nah, makanya diterjemahkan burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi bukan namanya itu. Bukan burung namanya burung ababil. Tapi karena saking banyaknya burung itu, maka disebut dia ababil. Artinya ababil dalam bahasa Arab yang datang dari segala penjuru. Tidak tahu dari mana burung ini datang, tiba-tiba datang begitu saja dalam jumlah banyak dari segala penjuru. Kemudian tiap burung dia masing-masing membawa tiga batu, di mana satu batu dia apa namanya daunnya di paruhnya, dua batu lagi dia cengkram dengan cakarnya. Nah, tiap burung seperti itu, bayangkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka, Allah kirimkan kepada mereka pasukan Allah Subhanahu wa taala, burung saja. Burung ababil. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini terdapat pelajaran. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin membinasakan suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala utus pasukannya, pasukan-pasukan yang biasa. Tapi akibatnya, dampaknya luar biasa. Ya kan? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya diceritakan ketika menghancurkan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Yang nanti akan muncul di akhir zaman itu. Dia bantai seluruh manusia ini.
sampai dia apa? Saking sombongnya dia arahkan panahnya ke atas langit dan dikira bahwa dia menghancurkan penduduk langit. Allah kembalikan panahnya, tombaknya dalam keadaan berdarah. Dia kira, oh kami sudah menang. Allah utus apa? Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Ulat pak, ulat saja Allah utus, kemudian memakan mereka, mati mereka semuanya. Sama si Abraha ini, Allah kirim burung saja. Allah tidak utus King Kong yang besar untuk menghancurkan mereka. Terlalu besar itu. Allah cuma utus burung saja. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Nah, sama dengan keadaan kita, ya. Ketika Allah mengirim virus corona itu, pak. Nah, tidak terlihat dia, tapi cukup membuat negara porak-poranda dengan hal tersebut. Pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka lihat Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kekuasaannya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka, burung tadi melempar mereka dengan batu dan tanah liat yang terbakar. Disebutkan pak, batu ketika dilempar masuk ke kena ke mereka itu langsung tuh apa namanya tembus, maaf, di dubur mereka pak, saking ngerinya itu batu itu. Bayangkan batu api neraka kena kepala, terusnya ke dubur, tidak mati orang dapat. Maka disebutkan semua tentara Abraha ketika itu mati bergelimpangan, kecuali Abraha. Abraha ketika itu masih diselamatkan. Tapi subhanallah, Allah nampakkan kehinaan si Abraha ini, dia berhasil pulang aman pak. Si Abraha ini satu-satunya dia sendiri. Ketika dia pulang, Allah subhanahu wa ta'ala ingin nampakkan kehinaan orang ini, badan putus satu demi satu. Ketika dia lewat di perkampungan, putus tangannya. Di perkampungan yang lain dia lewat lagi, putus tangannya yang satu, dilihat sama orang. Lewat lagi, putus kakinya. Terus sampai tiba di Yaman, meninggallah dia. Orang-orang tahu inilah nasib si Abraha yang mau menyerang Ka'bah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan karena sudah waktu insyaallah taala, terkait dengan bagaimana kisah kelahiran Rasulullah SAW masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari peristiwa lahirnya baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran darinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.